Beberapa waktu lalu, kami sudah melakukan first hand dari jam tangan Bell & Ross BR05 Black Steel Rubber. Sekarang giliran kami mengajak Anda untuk melihat model BR05 yang paling menarik untuk para kolektor dan penyuka jam tangan, yaitu BR05 Skeleton. Dari segi bentuk dan penggunaan material, sebenarnya BR05 Skeleton ini tidak jauh berbeda dengan keluarganya. Case stainless steel berbentuk persegi dengan dial bundar berukuran 40 mm dengan ketebalan 10,3 mm dan juga 4 skrup menjadi DNA dari koleksi paling anyar Bell & Ross. Dial Skeleton pada jam ini memang langsung menjadi pusat perhatian. Dari bagian bezel, ke tepi dial terlihat bagian flange atau lekukan yang cukup landai untuk membingkai wajah jam sekaligus menjadi tempat indeks berada. Kami menyukai konsep desain tersebut, yang juga membuat indeks berbentuk batang terlihat seperti melayang di atas movement skeleton dan terbaca cukup jelas. Jam dengan dial skeleton memang bukan yang paling mudah untuk dibaca. Namun, Bell & Ross bekerja cukup apik bareng Selita untuk mendesain movement dan rotor otomatis secara eksklusif yang memanjakan mata Anda. Terlebih lagi, penggunaan Super Luminova pada indeks dan jarum jam kian memudahkan Anda melihat waktu di kondisi minim cahaya. BR05 Skeleton ini menggunakan movement otomatis BR kaliber 322 dan berdetak pada 4 Hz dengan power reserve sampai 48 jam. Menariknya, desain skeleton pada jam ini juga memperlihatkan mainspring barrel yang bisa mengindikasi seberapa kuat spring telah diputar. Pada waktu mencoba memakainya, BR05 Skeleton dengan bracelet stainless steel ini tetap melingkar nyaman di pergelangan tangan. Desain bracelet dengan modeling terlihat sukses mendukung ergonomis, sekaligus membawa fashion statement yang keren. Kalau Anda tertarik untuk menggait keluarga baru BR05, model skeleton ini adalah pilihan yang paling menyenangkan untuk menemani setiap aktivitas Anda. Tapi sebaiknya Anda harus bergerak cepat ke butik in time, karena jam ini diproduksi terbatas cuma 500 pieces. Kunjungi juga website intime.co.id untuk melihat koleksi jam tangan terbaik lainnya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe, supaya tidak melewatkan video-video first hand berikutnya. Sampai bertemu di video selanjutnya.